mau peduli tentang memisahkan sampah. Karena energi yang lain itu masih sangat mudah dan semua nggak merasa terganggu selama masih ada tukang yang angkut sampah. Makanya terus pas ditugasi saya penelitian itu, saya nggak memikirkan bagaimana mengubah itu ke energi, tapi bagaimana membuat orang merasa senang dulu hidup tanpa sampah. Ada comparable-nya gitu. Hidup tanpa sampah itu ternyata begini ya, enak sih. Jadi gimana menghancurin sampah ke volume yang lebih kecil, memisah-misahkannya mungkin memberi ke sebahagian golongan orang yang mungkin memang hidupnya dari sana. Jadi saya belum kepikiran untuk mengubah jadi energi yang sifatnya bio gitu. Karena dari kuesioner itu, bahkan hanya nol orang yang rela memisahkan sampah dari ini. Ini kan kita semua ngerti manfaatnya. Tapi kalau kita kuesioner dengan nama tertutup, pasti semua nggak mau juga ngebuang sampah yang organik itu ngemisahin. Karena kan itu kadang-kadang rasanya mungkin malas, menjijikan gitu. Dan energi yang ada lain masih sangat murah, nggak sanggup kita kompetitif sama energi itu gitu. Iya,